Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari Minggu ini puncaknya arus balik ya teman-teman. Ini kembali main ke spot ini untuk melihat bagaimana ramainya. Nah, ini baru aja masuk PSG, bukan Paris Saint-Germain ya. Pesona single glass-nya Pandawa 87, ada juga slipper-nya yang baru aja masuk tadi. Dan di Poso Giro Tunggajaya tadi ini sudah kosong, tapi tadi ada bisnya X Transjaya ya kalau nggak salah ya. Nah, ini KSO atau gimana kurang begitu tahu. Nah, oke, ini belum ada lagi yang masuk. Bagaimana keseruan hari ini? Tonton terus sampai akhir video. Oke teman-teman. Nah, ini yang pertama kali masuk ya ini. Kinandira Velago bis terbarunya dari Sudiro Tunggajaya yang kelas tertinggi ya, C21. Nah, ini bis mantep nih, Scania K360IB, bis yang rilis kemarin ya, di bulan penghujung bulan Ramadan. Ini udah langsung siap untuk mengantarkan para pemudik kembali ke Jakarta. Oke, kembali bis premium kedua ya teman-teman yang masuk hari ini, Sudiro Tunggajaya Fatana seri M. Ini dari barat kalau ini. Apakah ada penumpangnya bis? Ternyata ada teman-teman. Kalau dari barat pun juga ada penumpangnya ya. Kalau arus balik seperti ini malah dari barat, dari timur biasa penumpangnya isi atau penuh ya. Karena pertimbangan juga yang dari mudik masih banyak ya. Nah, ini pertimbangan karena kemarin rebutan tiket, kalau sekarang kan udah nggak begitu rame yang mau kembali ke Jawa. Fatana dan Kinandira Velago. Oke teman-teman, rame banget ya, ada yang keluar dan masuk. Ini ada Jakarta Klaten Murni Jaya baru aja masuk, Pandawa 87 sweet class atau kelas rebahan diberangkatkan. Mau ngisi air radiator ini di sini. Oke, ini Sudiro belum ada tambahan lagi ya teman-teman. Ini bentar lagi dua unit ini akan diberangkatkan, Kinandira dan Fatana. Ini depan kita ini ada bis mudik gratis tadi ya, start bus. Oke, ini mungkin karena macet juga ya teman-teman, jadi bisnya pada telat datangnya. Oke, ini bis terbarunya Sudiro ya, STJ Kinandira Velago kelas super eksekutif dengan konfigurasi seat 21 dengan sasis premium Scania K360IB. Ini satu angkatan sama Erlangga dan Pajelu ya teman-teman. Oke, ini terlihat ada Pandawa 87 PSG yang namanya juga siap diberangkatkan. Seramai banget ini. Ini kalau kalian lihat di depan itu banyak sekali yang keluar masuk teman-teman, atau melewati jalan ya. Ini menggunakan Mercy 500 RF2542 Pandawa 87. Sekali lagi, panggilan saudara Bapak Joko.
1 unit MHD Mercy 1626 STC Banua. Wis full penumpangnya, menang kelur. Sini arus balik udah puncaknya ya, karena besok udah hari Senin, udah pada berangkat kerja. Oke, STC baru aja masuk 1 unit ya. Berarti 3 sama Banua ini, dan ada Pandawa 87 di depan kita ini. Posnya pindah di sini teman-teman. Mojoski baru aja masuk teman-teman. Oke teman-teman, 1 unit dom baru aja masuk. Ini juga bareng keluar dari Laksana sama Bikin Andira dan Pantas Jatim kemarin ya. Sini udah mulai ramai, tapi udah hampir jam 1 siang. Luar biasa ini. Macetnya luar biasa. Brantasena. Pandawa 87. Baru aja masuk. Oke, ini panas banget teman-teman. Ini karena macet ya, ini harus baliknya bis-bisnya belum pada datang semua. Berlian Jaya baru aja masuk. Wah ini keren ya, sampai jam 2 loh teman-teman. Ini ada yang lewat jalur Alas Roban juga, karena untuk mengurai kemacetan pada cari jalan terbaik untuk bisa cepat sampai tujuan. Luar biasa ini perjuangan para driver dari bis-bis AKAP ini ya. Oke, semoga selalu diberikan keselamatan. Amin. Oke teman-teman, ini selanjutnya ada Sudiro Tunggajaya Marawa yang baru aja masuk ya. Mantap nih. Ini udah mulai penuh ini. Keren ya.